Ji, ceritain dong awalnya seperti apa akhirnya mau menerima tawaran di dunia acting dan ini menjadi pemeran utama juga seperti apa gimana? Iya, jadi yang pastinya aku terima ini karena ini emang salah satu project pertama aku ya di dunia acting. Ini jadi film pertama aku juga dan aku bersyukur banget, aku berterima kasih kepada Paragon karena aku dikasih peran yang bagus banget di sini. Alhamdulillah aku dapat peran yang bagus. Menurut aku ceritanya juga bagus, jadi aku pasti terima tawaran di sini. Bagaimana nih bermain film pertama namun film yang dimainkan juga tentang horor? Senang malah karena aku tuh sukanya film horor justru ya. Jadi menurut aku dapat film horor itu genre film yang paling aku suka. Jadi aku merasa tertantang, kayak biasanya nonton filmnya doang, sekarang aku yang harus meranin gitu. Jadi aku senang banget. Jadi bagaimana cara kamu untuk bisa melatih karakter untuk pendalaman karakter? Jadi sebelum syuting ini Paragon Pictures tuh bikin semacam coaching acting gitu selama 2 minggu. Jadi kita belajar acting, belajar olah rasa, segala macam, baru kita mulai proses reading. Itu juga cukup intens, lumayan lama. Jadi pas proses syuting sudah rasanya lebih mudah. Kesulitan apa sih yang kamu rasakan selama menjalani? Sebenarnya kalau kesulitan sih nggak ada sih. Aku enjoy banget selama syuting karena banyak pengalaman baru, belajar-belajar baru juga, teman-teman baru. Jadi aku selama syuting nggak mengalami kesulitan atau kesulitan sama sekali. Oke, Ji, ini kan filmnya temanya kan dasarnya dari bullying. Mungkin menurut kamu seorang tentang bullying sendiri, pendapat kamu apa? Gimana? Bullying, menurut aku bullying adalah tindakan yang sangat tidak baik dan seharusnya tidak dilakukan. Tapi ya namanya manusia, mungkin ada perasaan iri atau nggak suka kepada orang yang menimbulkan bullying tersendiri itu. Jadi menurut aku lebih ke kita sendiri harus lebih aware sama apakah kita punya sifat mental bullying atau enggak gitu, suka. Jadi jangan bully. Tapi kamu kan memerankan sosok di mana sosok tersebut dibully. Gimana cara kamu untuk ini, apa kamu pernah merasakan hal yang sama atau seperti apa gitu? Ya selama ini sih aku nggak pernah ngalami bullying secara langsung fisik verbal gitu, nggak pernah. Mungkin pas proses syuting ini, karena aku di sini kan di film ini aku ngalamin bullying, di situ aku baru ngerasa yang kayak, oh ternyata gini ya rasanya jadi korban bullying. Jadi kayak menurut aku kalian harus aware banget sama perasaan korban bullying karena kasihan sih mereka. Oke, sedikit pada saat di Indonesia ini kan marak sekali yang namanya bullying ya. Kalau pendapat kamu sendiri seperti apa bullying di Indonesia ini, kan banyak apa yang sering diadaptasikan ke film gitu? Karena bullying itu common terjadi, bisa terjadi di mana aja, di semua lingkungan, gak cuma di sekolah, tapi mungkin di lingkungan kerja ataupun di rumah gitu kan. Jadi lumayan susah sih untuk mencegah bullying, tapi aku yakin pasti bisa dengan cara kita lebih aware sama mental health orang lain. Setelah proyek ini bakal ada kesulitannya apa ya? Tadi aku udah jawab pertanyaannya, aku nggak ngerasa ada kesulitan sama sekali. Selama syuting aku benar-benar enjoy banget ngejalanin syuting. Adegan yang paling sulit? Adegan yang paling sulit? Ya, scene-scene ending lah, nanti aja nonton. Tapi bakal ada proyek baru lagi gak sih setelah ini atau? Wah, untuk kedepannya aku belum tahu, tapi semoga ada banyak proyek bagus yang bisa aku dapatkan. Jadi nggak mengganggu kesibukan kamu di JKT itu? Karena JKT48 ini dia ngasih aku kesempatan buat di film juga, jadi menurut aku ya JKT48 masih aku banyak kesempatan, nggak mengganggu sama sekali sih. Jadi kalau kamu di film ini dipakumin sebentar di JKT atau berjalan bersama atau gimana? Oh, jadi JKT48 itu kan membernya lumayan banyak ya. Jadi selama aku proses ini ada beberapa member yang backup aku, gantiin aku perform, dan JKT48 juga ngasih aku waktu untuk fokus di film dulu. Kalau misalkan emang lagi fokus film, tapi kalau udah selesai filmnya aku bakal fokus di film. Aku lebih suka nyanyi atau main film sih? Terima kasih ya kak.